Hai hai, assalamualaikum. Jadi ini video udah lama banget ya. Ini video tahun 2019. Jadi bunda gak sengaja nemuin arsip pada saat karena ya lagi liburan sama sahabat-sahabatnya ayah. Ada Om Aco sama Om Dwi. Jadi kami tiga keluarga janjian untuk cuti bersama liburan kemana ya? Ada deh, yuk kita lihat kita bakal liburan kemana, terus kita bakal jalan-jalan kemana aja, dan bagaimana keseruan serta kerempongan kita membawa anak-anak kita yang masih unyil-unyil ini. Kita udah mulai mau berangkat ya. Di sini ada Mama Suli sama Kakak Hiski. Nah, di situ juga sudah ada Ibu Nita sama Kakak Laluna. Terus itu ada Laluna yang aktif-aktifnya di dalam pesawat. Yes, alhamdulillah kita udah landing di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nanti kita sambil nungguin driver kita yang bakal nemenin kita selama liburan ke mana ya? Kalau di Bandung itu harus siap pagi, sore, hujan, pasti hujan, menjaga nggak hujan. Kalau nggak hujan ya macet. Besok jam berapa, Pak? Kalau bisa jam 8. Iya, jam 8 aja ya. Bisa ya. Jam 5 kok. Nunggu paling anak kecil ini. Yes, ini dia. Hari pertama kita menginjakan kaki di kota Bandung. Jadi kita bakalan 3-4 hari kurang lebih berada di Bandung. Dan kita bakal keliling-keliling Bandung sesuai rute yang bakal disarankan oleh driver. Jadi kita bebas aja sih caranya sebenarnya. Dari hotel, jalan kaki ke mall. Oke, ini dia hari pertama kami bakal jalan-jalan ngelilingin kota Bandung. Jadi tujuan pertama kami adalah ke daerah Kawah Putih, itu daerah Bandung apa ya, lupa juga. Pokoknya nanti kita akan jalan-jalan di sekitaran Kawah Putih searah itu, dan akan ngelilingin wisata apa aja yang ada di sekitaran masih sejalur dengan daerah Kawah Putih. Yuk, lihat kita perjalanan kita dan keseruan kami hari ini. Oke, kita sampai di tempat wisata kami pertama, yaitu wisata Kawah Putih. Tapi pada saat itu kabutnya lagi tebel-tebel banget, dan hawanya dingin juga ya untuk kami anak-anak Kalimantan. Jadi kita seru-seruan di sini, walaupun kita nggak terlalu bisa nikmati ya nanti pas di bagian Kawah Putihnya, karena ketutup kabut yang lumayan tebel sih kalau kata drivernya. Oke,
Oke, kita lanjut ke tujuan yang kedua. Kita ikutin aja sih kata drivernya. Drivernya menyarankan ada sih katanya wisata di dekat daerah Kawah Putih itu yang masih sejalur. Jadi kita akan mampir ke sana. Kita ini istirahat makan dulu buat kembali ke hotel karena kami akan pindah ke hotel yang kedua yang akan dekat dengan wisata kami di besok keesokan harinya. Oke, ini hari kedua kami itu kami bakal jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu. Dari Gunung Tangkuban Perahu kita lanjut main ke hutan. Apa ya? Oh iya, kita main ke Orchid Forest.
kami punya cerita mistis pindah dari hotel sebelumnya yang tadi sampai akhirnya kami pindah lagi ke hotel yang ada di kota. Padahal wisata kami untuk besok harinya itu masih di sekitaran puncak, tapi mau gak mau kami harus pindah daripada kami gak pada bisa tidur di hotel tersebut. Sebelum balik ke hotel, kita main-main dulu ke sini. Cuma kebetulan di dedelan ini kalau dilihat sepertinya sih dia belum selesai pembangunan ya. Mungkin di tahun 2023 ini mungkin tempatnya udah sangat-sangat bagus dibandingkan awal kami tahun 2019 main ke sini. Oke, ini adalah hotel terakhir kami di Bandung. Berarti kami udah pindah hotel berapa ya? Mungkin sekitar 2, 3 atau 4 hotel tiap harinya. Dan ini adalah puncak hari kami. Kami benar-benar akan staycation di hotel aja. Selesai sudah liburan kami di Bandung dan alhamdulillah kami merasa puas untuk liburan keliling kota Bandung. Dan besoknya kami akan siap-siap untuk pergi ke tujuan kami masing-masing. Kebetulan tujuan kami selanjutnya adalah ke Jogja. Bagaimana keseruan kami di Jogja? Ditungguin part 2-nya ya.